Para siswa, sekarang kita pelajari contoh soal, yaitu tentang relasi dan fungsi ya. Soal nomor 42, jelaskan apakah pasangan berikut termasuk relasi atau fungsi. A. Himpunan X, yaitu himpunan nama-nama siswa, ke himpunan Y, yaitu usia. Bilangan usianya ini ya maksudnya. B. Himpunan A, beranggotakan nomor-nomor sepatu, ke himpunan B, nama-nama orang. Oke, kita bahas yang A dulu ya. Saya gambarkan dengan diagram panah supaya lebih jelas. Seperti ini. X adalah himpunan nama-nama siswa. Ada Ali, Budi, Tuti, Ani. Y, himpunan usia. Ada yang 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun, 17. Sehari-hari, kalian tentu mengenal, setiap orang itu pasti punya usia. Ya kan? Ali usianya 14, betul. Budi usianya 15. Tapi usia 15 ini juga dimiliki oleh Tuti. Tuti juga usia 15. Dengan kata lain, ada ganda di himpunan Y. Ani usia 16. Nah, ini termasuk relasi atau fungsi. Kita ingat kembali syaratnya. Apa syarat fungsi itu? Ialah semua anggota X berpasangan. Tidak ada yang ketinggalan. Betul. Lupa ini kan ketinggalan, Pak. Tidak apa-apa, kalau himpunan Y ketinggalan nggak apa. Yang kena syarat itu himpunan X. Syarat satu terpenuhi. Nah, syarat kedua, tidak ada yang ganda. Pasangan ganda dari himpunan X. Nah, semua tunggal kan? Lupa ini kan ganda. Nah, tidak apa-apa ini karena himpunan Y. Gitu ya. Jadi, A itu adalah termasuk fungsi. Karena memenuhi syarat. Oke, sekarang yang B. Yang B saya gambarkan, himpunan nomor-nomor sepatu dan himpunan nama-nama orang. Seperti ini. Yaitu pertama nomor sepatu 36, 37, 38, 39. Nomor 36 dimiliki oleh Eko. 37 dua orang yang punya nomor sepatu sama 37 yaitu Ari dan Joni. 38 Ferry, 39 Ella. Nah, bisa jadi satu nomor sepatu dimiliki oleh dua orang. Dengan kata lain di sini ganda. Nah, apakah relasi atau fungsi? Karena syarat ganda ini, karena syarat tidak boleh ganda itu tidak terpenuhi, berarti ini bukan fungsi. Begitu ya. Kalau syarat pertama semua nomor sepatu ada pemiliknya, itu betul. Tapi syarat kedua tidak terpenuhi karena yang ganda dari A. Jadi yang kedua itu adalah relasi. Ini relasi. Yang tadi fungsi. Gitu ya, baiklah.